untuk baju atau seragam kan kamu sebagai groomsman kan, apa pendamping calon mempelai pria. Kalau baju kemarin kita udah diukur lagi setelah acara lamaran kemarin. Kita udah diukur lagi. Nah, untuk model-model belum tahu karena masih dalam rahasia semua. Oke, jadi memang belum dikasih bajunya belum ya. Belum dikasih karena baju baru lagi nanti. Benar. Oh, gitu. Kalau gua rasa sih kakaknya udah tahu deh, cuman enggak mau ngomong. Gak mungkin adek mau nikah kakaknya enggak tahu. Pasti dong ya, pasti ya. Apalagi sahabat dekatnya. Tuh, sahabatnya aja tahu tuh. Tanggal berapa, Mas? Gak ada yang tahu, yang tahu Derry doang yang tahu tuh. Bohong. Kalau Derry pasti tahu. Derry enggak mungkin. Adik kandung mau kawin kakak kandung atau bohong. Gua enggak tahu sumpah. Lu Derry enggak boleh ngomong. Apalagi manajer pasti tahu lah jadwal artis. Tadi udah disebut. Iklan. Tadi udah disebut sama Kanova, beliau ini akan di Indonesia pokoknya 3 bulan. Kemarin ya, mendarat awal Juni, berarti ya. Juni, Juli, Agustus. Nah. Di antara itu. Iya, misalkan Juli, ya. Tapi kan bohong enggak tahu tanggalnya. Nah, tapi kan sebenarnya maksudnya gini, kita tuh kan mempersiapkan sebagai yang akan diundang juga ya. GR banget apa malah diundang. Kan harus siapin baju. Kata Derry, enggak ada listnya lu. Enggak ada. Ya, Kak, sabar. Ya, nanti dapat job lain stylistin orang. Kanova, tapi Kanova mau tahu deh sedikit aja. Kalau tanggal okelah, mungkin masih dirahasiakan. Nuansa bajunya warna apa? Belum tahu juga. Sama sekali. Berarti kalau aku nanya menu makanan apa aja enggak juga akan tahu ya? Mohon maaf Bapak, emang petugas catering. Itu ada pertanyaan, tanya dong. Katanya yang kita dengar ini King Nasar akan jadi pernikahannya Rizky Billar dan Maestro. Dengar ya, yang saya tahu kalau nggak berubah dari tim manajemen dan keluarga ya, Dede Les itu pernah meminta saya untuk menyanyi pada saat pengantin jalan, saya di depannya menyanyikan lagu Endless Love. Pada saat itu nggak tahu kalau berubah. Tanggalnya, tanggal berapa lu disuruh nyanyi Endless Love? Oh, ini nih, jangan bohong. Berarti, iya aja pengiring. Berarti King Nasar tahu. Mohon maaf, saya cuma tukang makeupnya Lesti. Jangan rusukin, kasihan. Ini coba. Ayo po ikutan. Jangan duduk-duduk, bye. Ayo King, sekarang lu kan juga hostnya pagi-pagi Amir, masa gak mau ngasih tau? Setahu aku, Dede kemarin sebelum lamaran, memastikan jadi apa enggak maksudnya. Aku Dede jadikan gini, keulah hilap gitu. Maksudnya, jangan lupa katanya. Jangan lupa nyanyi. Iya kapan itu kapan? Iya cuman gak tahu udah berubah apa belum. Oke, sebentar. Kan pertanyaannya udah berubah atau belum? Oke, kalau belum berubah tanggal berapa? Lo mau tau gak tanggal berapa? Dia udah pesen baju sama gue soalnya untuk nyanyi itu. Bang Keren juga tahu. Jangan-jangan. 24 Juli ya? 25 kan? Apa kalau enggak 24 25 Juli? Dia udah minta bikin baju untuk nyanyi. Pokoknya kalau mudah-mudahan enggak berubah aku nyanyi. Siapa tahu konsepnya jadi berubah. Muter-muter mulu berubah. Berarti kan Azar. Oke, sebentar. Yakin. Emang kayaknya udah dikasih sama Dede. Sebentar. Berarti udah tahu dong. Kainnya udah dikasih belum sama Dede? Apanya? Kainnya si Dede udah janji mau ngasih loh sama kita. Iya, kalau aku alhamdulillah kainnya. Udah dikasih kalau aku. Kainnya. Dede kok Mami belum sih kainnya? Belum Mami, Dede. Mami mungkin laki-laki dulu. Berarti kalau enggak 24, 25 Juli ya? Insya Allah. Oke. Keluarganya kali ya gue.